Nah, ini penampakan padi salak itu kayak gini. Tuh. Ini saya sudah sabit nih untuk di beda lah. Kalau ini padi biasa nih kayak gini tuh. Jadi ada beda perbedaannya tuh. Beda sekali tuh. Bentuknya beda. Ini padi salak kayak gini tuh. Tuh. Kecil-kecil padi salak tuh. Padi biasa nih tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya di video kali ini. Saya mau panen padi salak nih. Alhamdulillah nih, selama saya tanam padi salak nih, banyak keunggulannya nih. Pertama, cepat panen nih, beda setengah bulanan nih, lebih awal panennya dari padi biasa. Terus bulir-bulir padinya isi semuanya gitu, nggak ada yang ini. Terus tahan hama nih, nggak dia hemat biaya nih, saya nggak usah semprot hama nih. Terus timbangannya ini berat sekali nih kalau padi salak meskipun kecil nih, cuman harganya nih agak mahalan padi biasa nih, beda sedikit nih. Terus rasa berasnya enak nih, pulen nih, cuman kecil aja bentuknya, enak. Masalah air nih, ini nggak rewel nih, padi ini tidak memerlukan banyak air nih. Kalau di musim kemarau cocok nih tanam padi ini, jenis salak nih. Banyak sih keunggulan lainnya, nanti saya informasikan lagi berikutnya. Oke, videonya tonton sampai habis nih saya. Itu aja videonya, saya mau panen padi salak, please do. Kayak buah salak, kayak coklat-coklat ini tuh. Saya mau panen hari ini nih sekarang, karena banyak apa burung pipit nih, karena saya terakhir panennya nih, tapi alhamdulillah bisa nyusul nih, nggak jauhan. Waktu itu tanurnya yang punya orang udah pada gede-gede, saya baru tanur nih. Alhamdulillah sekarang panen nih hari ini. Padi salaknya kayak gini tuh, kan banyak burung nih tuh, karena terakhir nih panennya. Alhamdulillah padinya bagus tuh. Kalau padi ini nih tuh banyak burung. Banyak burung. Pakai ini orang-orangnya. Burungnya tuh. Padinya bagus-bagus nih. Banyak keunggulannya ini. Ini cepat panennya, terus apa? Tahan hama nih. Gak rewel nih. Saya nggak ini nggak banyak nyemprot hama di sini. Kali ini belakangan tuh. Cuman apa hamanya burung ini tuh, karena ini terakhir nih. Orang lain udah pada nggak ada, itu burung tuh banyak sekali. Banyak burung. Burungnya pada ini. Banyak burung. Terakhir sana ini. Sampai
gairah tapi. Panen aja nih. Banyak burung ya. Kalau dibiarin habis sama burung. Panen salak ya. Ini panen padi salak. Masih gini di panen aja kan banyak burung. Burung lihat tuh. Kan tadi kayak gini kan tadi masih hijau tapi banyak burung nih habis tuh. Burung tuh habis sama burung tuh tadi salahku habis sama burung tuh tuh lihat burungnya. Burung karena saya terakhir nih burung pada kesini semuanya. Burung pada ke atas. Sama burung saya terakhir sama itu. Ini gak keambil nih kayaknya. Biar pakat biar pakan kerbau aja. Ini masih ada hijau tuh. Ya ambil aja yang udah agak kuning-kuning. Masih hijau banyak burung tuh cuma saya sendiri sama yang kuning-kuningnya diambil aja. Nenanya bingung ambil sayang masih hijau tapi banyak burung dibiarin juga habis nih. Burungnya pipit. Saya semuanya orang lain pada udah pada beres tanam cuma saya ini mau langsung saya udah langsung bikin ini sekarang bikin tempat benih tuh di sana biar bareng sama orang nanti panennya nanti bareng kayak gitu. Burung pipit habis.
mau jemur di sawah aja padinya sambil nunggu padi. Banyak burung nih yang belum saya panen tuh, kalau nggak ditungguin habis nanti, bukan habis ya, nanti bagian sedikit nanti saya saya mau jemur aja sambil nunggu padi yang juga nunggu burung pipit nih. Padi. Banyak burungnya. Ya 1100-an lah. 100 tuh. Burungnya. Ini pada ke pohon. Itu kalau nggak ada orang turun lagi ke padi lagi. Ini sedari burung pipitnya. Nah, ini jangan ditiru cara saya nanam padi. Tadinya ini orang sanggup menggarap sawah ini, ternyata dia nggak mau. Akhirnya saya jadi tertinggal nih nanam padinya musim ini. Kalau sekarang saya udah bareng nih sama orang. Bareng sama orang tuh. Udah bikin apa tempat benih. Ini yang benih udah saya bikin. Tuh yang terhalang. Nah, burung pipitnya tuh. Banyak sekali burung pipitnya.